Anda kembali di Seputar News Pagi. Pemirsa, seorang pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 melahirkan bayi laki-laki di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh, Provinsi Aceh. Usai melahirkan, ibu dan bayi menjalani perawatan di ruang isolasi yang terpisah di rumah sakit tersebut. Seorang pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh. ZA yang sebelumnya dirawat di rumah sakit lain lantaran terpapar COVID-19 melahirkan bayi laki-laki dengan berat 3,3 kg. Proses persalinan perempuan yang berusia 24 tahun yang positif COVID-19 tersebut dilakukan dengan cara operasi sesar. Kasus pasien COVID-19 yang melahirkan ini merupakan kasus pertama di Aceh. Saat ini ibu dan bayi menjalani perawatan di ruang isolasi yang terpisah di rumah sakit tersebut. Belum diketahui bayi yang dilahirkan terinfeksi COVID-19 atau tidak. Saat ini kondisi ibu dan bayi dalam keadaan sehat.